Oke, udang kita dah siap goreng. Sekarang kita nak tumis sambal udang ya. Oke, sekarang saya tengah tumis sambal udang. Nanti saya nak buat sambal udang petai ya. Kita tumis hingga ia pecah minyak. Lepas tu baru kita masukkan udang dan juga petai. Untuk mendapatkan color yang cantik, waktu ni kita masukkan sedikit gula ya. Kacau-kacau. Okey. Okey, sambal kita dah pecah minyak. Sekarang saya akan masukkan udang yang sudah saya goreng tadi. Dan kita kacau sebati. Okey, kita masukkan perasa. Okey, saya dah masukkan asam keping tadi. Akhir sekali. Kita masukkan petai. Dah siap. Sambal tumis petai dah siap. Jangan lupa subscribe ya. Bye.